Alright guys, bagi-bagi semua gue paham. Nah, di video kali ini gue akan kejar event pendan nih. Dan pendan yang gue incer di akun utama gue adalah pendan ini guys. Goddess Nike Limited Edition Imperial Sword. Soalnya kan gue udah ada Nike-nya nih guys. Kalau misalnya nggak dikejar rasanya gimana gitu loh guys. Dan ini sebetulnya agak berisiko. Soalnya diamond gue tuh cuma 36.668. Gue berharap gue kejar pendan ini tetap masih bisa cukup untuk kejar kartu bulanan nih guys. Diamond gue cuma 36.000 karena kartu bulanan biasanya membutuhkan diamond yang kurang lebih cukup mahal guys. Di atas 25.000 ya teman-teman. Jadi semoga aja pengejaran kali ini nggak menghabiskan banyak diamond. Kalau bisa sih sekitar 6.000-an udah dapat nih guys. Nah ya, jadi intinya jangan sampai di bawah 30.000 ya guys. Dan di sini juga sebetulnya masih ada sisa diamond-diamond yang belum gua ambil. Jadinya ya kira-kira semoga aja nyukup ya nantinya nih guys. Oke, buat teman-teman yang belum tahu nih guys, teman-teman udah ngundang 70 orang belum nih guys? Nah, kalau misalnya teman-teman udah mengundang 70 orang, teman-teman bisa dapat tambahan 700 diamond. Dan lakukan ini sebelum maintenance, soalnya setelah maintenance nantinya akan di-reset lagi dan teman-teman bisa dapat 700 diamond lagi atau nantinya nggak tahu berapa sih guys. Mungkin 500 diamond atau berapa diamond. Kayak sekarang ini sih 700 diamond ya guys ya. Oke, jadi langsung aja kita gas ya guys ya. 36.668 nih. Dan sih pasti dan. Semoga aja bisa dan dengan nggak habis banyak diamond. Kira-kira seperti itu. Eventnya itu ada di sini. Event pendan. Dan teman-teman bisa pakai yang 900 diamond atau 200 diamond nih guys. Kita coba 900 diamond 4 kali dulu ya guys ya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih guys, kira-kira habis berapa ya untuk ngedapetin pendan ini? 3 atau 4 kali lah, 4 kali lah ya. Jadi 900 diamond kali 4 itu 3600 diamond nih guys. Nih teman-teman bisa lihat diamond gua tinggal 33.068 diamond doang nih guys. Kita coba buka satu-satu dulu untuk awal-awal, nantinya baru kita buka sekaligus nih. Right, jadi kita coba buka dulu nih di sini di paling bawah nih guys. Oke, 5 ya, semoga aja dikasih langsung materialnya. Nah, material A plusnya langsung dapat loh guys. Ada material A-nya juga. Tahu nih. Tahu dia ya guys. Kita coba buka dulu. Mantap. Mantap apanya? Cuman satu doang. Buka lagi. Material A-nya ada 2 biji. Kita berharapnya sih ada dapat material A plus dari sini ya teman-teman ya. Tapi di sini udah nggak ada material A plus ya. Semoga aja 5-5-nya material A. Ada 4 material A, lumayan. Yang penting ada banyak. Nah, ini ada material S nih. Jangan-jangan langsung dikasih material S ya nih guys. Kita coba buka. Astaga, ternyata bukan ya guys. Mbak, dikasih satu doang. Kurang ajar nih, kurang ajar ya. Ada berapa biji lagi? Masih cukup banyak. Kita buka satu persatu. Kalau sekaligus buka sebetulnya sih ada bagusnya juga ya guys ya. Dan ini ada material S lagi nih guys. Ada yang bersinar dan kuning. Semoga aja dikasih. Astaga, kagak dikasih. Cuma satu doang material A-nya, anjir. Pelit banget ya guys ya. Kita coba buka lagi dan dapat 3 kali ini. Lumayan. Semoga dapat material A plusnya langsung dong. Dapat 4 material A. Bagus. Yang penting sih dapat ya guys ya. Jangan cuma satu atau dua nih, sebetulnya kurang bagus nih guys. Oke, dapat lagi material A-nya, masih ada beberapa ya guys ya. Kita coba buka sekitar 3 lagi, abis itu baru langsung aja kita buka semua ya guys ya. Oke, nggak dapat sama sekali ternyata lo guys, kurang ajar. Dan kita buka lagi super pendannya kali ini, dapat 2 material A. Parah ya guys ya, parah nih guys. Kita langsung buka semuanya aja. Kita tes kali aja malah lebih hoki dari sini nih guys. Nah teman-teman kejar yang mana nih? Teman-teman kejar yang pendan baru kah? Ada pendan baru yang menurut gua sih pendan baru sih lumayan bagus. Nah dapat 2 material A plus, ternyata kalau dibuka langsung lebih gampang ya, lebih mudah nih guys. Nah kita coba ke event pendan dulu. Nah kira-kira dapat berapa parau helm nih guys? Kita butuh 5 material S loh. Ini nggak main-main, dan untuk mendapatkan satu material S itu butuh 5 material A+. Wah, ini berat ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, ini udah 8 material A+, 9 material A+,
10 material A+. Iya. Cuma dapat berapa ya? Cuma dapat 2 nih, guys. Ini susah juga loh, 3.000 dapat 2. Wow, kalau misalnya 6.000 berarti cuma dapat 4, guys. Sekitar 7.000-an ya, teman-teman ya. Semoga aja ini bisa berubah nantinya. Kita joget family dulu kali ya. Kalau misalnya joget family, siapa tahu malah lebih hoki nih, guys. Nah, di sini banyak yang joget family, ada Yoshiko, ada 3737 kayaknya lagi ngejar event nih kemarin nih, guys. Alright, jadi kita balik lagi ya, guys ya. Balik lagi ke sini, kita kejar lagi ke bagian event pendan. Nah, 900 diamond kita coba. 1 2 3 nih, guys. Nah, tambahin satu yang 200 diamond, gimana? Nah, otomatis ini diamond tinggal 30.000 ya, teman-teman ya. Semoga aja yang kali ini bisa dapat semua nih, guys. Selesai. Beres semua ya, guys ya. Semoga aja begitu nih. Kalau enggak bisa stres juga nih, guys. Di bawah 30.000 udah agak ngeri-ngeri sedep. Karena di akun ini juga akan gua coba kejar kartu bulanan. Nah, kartu bulanan kalau misalnya di bawah 30.000, wih, susah banget, guys. Agak ngeri. Nah, kita coba buka dulu ya yang satu-satu dulu nih, guys. Nah, dapat 3 material A. Oke. Coba buka lagi, 3 material A. Not very good ya, guys ya. Kita butuh material A plus nih, guys. 2 material A lebih parah lagi. 1 dong. Aduh, kita butuh material A plus loh. At least 4 lah, 4 material A. Aduh, 3-3 doang ya, rata-rata doang nih, guys. Dan ini ada yang agak mengkilap-mengkilap. Semoga aja dikasih 4. Aduh, malah dikasih cuma 2. Tambah parah ya, guys ya. Nah, kita langsung buka semuanya aja kali ya. Ini tadi nggak dapat sama sekali loh, guys. Berarti cukup lumayan buruk nih. Semoga aja kali ini dikasih material A plus ya juga. Nah, material A plus ya udah muncul. Di atas ada berapa nih kita dikasih ya, guys ya? Cuma 2. Tapi material A-nya 1, 2. Wow, lumayan. Lumayan juga, semoga aja mencukupi ya, teman-teman ya. Gak yakin juga sih mencukupi, tapi ya kita coba aja lah. Material paraonya udah 3, kurang 2 lagi untuk dapat yang keempat nih, guys. Kayaknya sih masih kurang ya. Nah, ini dapat yang ketiga ya, teman-teman. Kurang 2 lagi. Ini cuman 4 nih, guys. 1 2 3 4 5. Iya, cuma 4 nih. Cuma 4. Naikinya butuh 1 lagi untuk dapetin bombing. Unicorn detentionnya juga ya, begitulah. Teman-teman kejar yang mana? Teman-teman komen ya di kolom komentar. Teman-teman kejar yang ini kah? Booming Parao Helm. Ini helm yang sebetulnya bagus, tapi teman-teman butuh pendan pendukung nih, guys, kalau untuk helm yang pertama itu ya, teman-teman ya. Karena helm yang pertama itu kagak ada defense-nya. Teman-teman butuh pendan ini ya, Impenetrable Paintbot nih, guys, supaya bisa mengaktifkan defense skill pindah paksanya batas 2 kali. Kalau enggak bakal repot banget. Atau teman-teman butuh kartu yang punya skill defense pindah paksa dan tangkap kali 2. Jadinya saling melengkapi. Kalau misalnya kartu teman-teman nggak punya skill yang seperti itu, yang ada pertahanan defense-nya, nantinya teman-teman akan sedikit kerepotan pada saat teman-teman ngadu lawan orang ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita kejar lagi. Dan ini mungkin gue akan coba 1 kali aja kali ya. Karena kalau misalnya kita coba 2 kali, nanti kalau udah done event bakal mubazir nih, guys. Kita coba 1 kali 900 diamond. Kalau misalnya masih belum dapat, kita akan coba yang 200 diamond aja ya, guys. Karena udah di bawah 30.000 nih, guys. Udah di bawah target soalnya. Oke, kali ini kita langsung ambil semua aja, ambil pendannya. Semoga aja langsung dikasih untuk, yes, dapat 1 material A+. Nice, nice, nice banget ya. 5 3 4 5. Dapat 2 material A+ nya. Nice. Lumayan bagus. Udah berapa nih? Dapat gak ya? Ngeri-ngeri sedap juga nih, guys. Kita ambil 1 2
Waduh, kurang satu guys, kurang satu material aplesnya. Waduh, kalau misalnya kita pakai yang 200 diamond itu minimal perlu 2 kali lagi loh guys. Soalnya kalau 1 kali gue gak yakin sih langsung dapat dikasih 5 ya. Kalau misalnya kita main yang 200 diamond kayaknya minimal perlu 2 kali. Tapi kita coba 1 kali dulu ya guys ya. Kali aja 1 kali langsung dikasih material A plusnya 1 biji. Nah kalau misalnya langsung dikasih 1 material A plus 1 biji, udah langsung aman nih. Kita ambil semua aja. Ambil pendant. Semoga aja dikasih. Yah, 4 event pendant. Sengaja ini ya teman-teman ya. Jadi kita butuh 1 kali lagi. Kurang ajar nih. Sengaja dimainin nih. Waduh, dasar nih GM. Butuh 1 lagi guys. Jadinya kita harus buka lagi yang 200 diamond. Semoga aja yang 200 diamond ini dikasih sebiji material A. Bisa aja loh teman-teman, kita nggak dikasih ya material A sama sekali dari 200 diamond, dan ini akan jadi apes banget ya. Oke, kita coba buka lagi, ambil semua langsung. Semoga aja kali ini dikasih ya teman-teman. Oke, cuma dikasih 1. Ya, bersyukur masih dikasih 1 ya teman-teman. Jadinya ya dapat akhirnya dan event juga nih guys. Oke, kita ambil Parao Helm Engine yang 5. Langsung kita tuker dengan Goddess Nike Limited Edisi Imperial Sword nih guys. Wow, ini juga belum ada versi Dark-nya. UA-nya jelek banget ya guys. UA-nya kita ganti dengan Tobek Angel aja kali ya. Biar lebih afdol nih guys. Kita copotin aja Impenetrable Paint Bot-nya. Ini skill-nya apa sih? Gue juga kurang tahu ya. Bentar, skill-nya apa nih? Kita auto add dulu. Oke, jadi skill-nya adalah saat buat 3 bangunan, pindah ke tempat semula. Saat tiba atau langsung bangun landmark-ku 80% tarik lawan jarak 4 blok depan belakang. Saat bangun landmark, lemparin bom sesuka hati nih guys. Oke, jadi bisa narik. Ada skill itunya juga, ada skill bangunnya juga, jadi lumayan ya guys ya. Kita pasangin ya, kita coba ya guys ya. Bentar. Kita ini dulu kali ya, kombinasi dulu kali ini. Ada 30% kunci multiplier loh guys. Wow. Ini cukup bagus ya. Coba kita tes ya. Kalau dapat kunci multiplier kayaknya lumayan juga nih. Kunci multiplier 30%. Ya, 75% biaya sewa naik. Nah, kita coba lagi, ganti lagi ya teman-teman ya. Kita targetnya kunci multiplier ya teman-teman. Kalau yang itu mah biasa. Efek berbahaya juga nggak bagus menurut gua. Jadi kalau misalnya dapat efek berbahaya, ganti. Black hole anjir, jelek banget. Ini ya kunci multiplier lagi, kita akan coba ya sampai dapat kunci multiplier. Kunci multiplier, ayo dong, dikasih dong. Aduh, dapatnya ginian doang guys. Oke, jadi begini aja video gua kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa berikan like, komen, dan share ke seluruh media sosial teman-teman, sehingga channel ini bisa berkembang karena lebih baik lagi guys. Oke, guys, see you guys in the next video guys. Jangan lupa juga teman-teman follow Instagram, Facebook, dan TikTok gua nih guys. What up?